Direktorat Narkoba Polda Kepri telah berhasil mengungkap kasus yang cukup banyak ya, beberapa kasus terhadap kasus narkoba ini, dan pengembangan ini ternyata adanya informasi dari keterlibatan beberapa oknum dari anggota Polresta Barelang ini. Nah, tentunya dalam hal ini kami tengah mendalami daripada keterlibatan oknum anggota Polresta Barelang yang bertugas di bidang satuan fungsi narkoba tersebut. Mungkin itu yang saya sampaikan. Okay. Mari kita tunggu bersama-sama, karena ini pengembangan daripada kasus ini kan tidak tertutup sampai di sini, dan mohon dukungan daripada rekan-rekan para awak media untuk bersabar, karena pengungkapan jaringan narkoba ini tidaklah mudah dalam pengungkapan. Jadi kenapa ini kita harus betul-betul cukup harus rapi, harus betul-betul silent, karena pengungkapan narkoba tidaklah mudah, dan ini perlu kerjasama dari semua pihak. Direktorat Narkoba Polda Kepri telah berhasil mengungkap kasus yang cukup banyak ya, beberapa kasus terhadap kasus narkoba ini, dan pengembangan ini ternyata adanya informasi dari keterlibatan beberapa oknum dari anggota Polresta Barelang ini. Nah, tentunya dalam hal ini kami tengah mendalami daripada keterlibatan oknum anggota Polresta Barelang yang bertugas di bidang satuan fungsi narkoba tersebut. Mungkin itu yang saya sampaikan. Okay. Mari kita tunggu bersama-sama, karena ini pengembangan daripada kasus ini kan tidak tertutup sampai di sini, dan mohon dukungan daripada rekan-rekan para awak media untuk bersabar, karena pengungkapan jaringan narkoba ini tidaklah mudah dalam pengungkapan. Jadi kenapa ini kita harus betul-betul cukup harus rapi, harus betul-betul silent, karena pengungkapan narkoba tidaklah mudah, dan ini perlu kerjasama dari semua pihak. Direktorat Narkoba Polda Kepri telah berhasil mengungkap kasus yang cukup banyak ya, beberapa kasus terhadap kasus narkoba ini, dan pengembangan ini ternyata adanya informasi dari keterlibatan beberapa oknum dari anggota Polresta Barelang ini. Nah, tentunya dalam hal ini kami tengah mendalami daripada keterlibatan oknum anggota Polresta Barelang yang bertugas di bidang satuan fungsi narkoba tersebut. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Okay. Mari kita tunggu bersama-sama karena ini pengembangan daripada kasus ini kan tidak tertutup sampai di sini, dan mohon dukungan daripada rekan-rekan para awak media untuk bersabar karena pengungkapan jaringan narkoba ini tidaklah mudah dalam pengungkapan. Jadi kenapa ini kita harus betul-betul cukup harus rapi, harus betul-betul silent karena pengungkapan narkoba tidaklah mudah, dan ini perlu kerjasama dari semua pihak. Direktorat Narkoba Polda Kepri telah berhasil mengungkap kasus yang cukup banyak ya, beberapa kasus terhadap kasus narkoba ini, dan pengembangan ini ternyata adanya informasi dari keterlibatan beberapa oknum dari anggota Polresta Barelang ini. Nah, tentunya dalam hal ini kami tengah mendalami daripada keterlibatan oknum anggota Polresta Barelang yang bertugas di bidang satuan fungsi narkoba tersebut. Mungkin itu yang saya sampaikan. Okay. Mari kita tunggu bersama-sama karena ini pengembangan daripada kasus ini kan tidak tertutup sampai di sini, dan mohon dukungan daripada rekan-rekan para awak media untuk bersabar karena pengungkapan jaringan narkoba ini tidaklah mudah dalam pengungkapan. Jadi kenapa ini kita harus betul-betul cukup harus rapi, harus betul-betul silent karena pengungkapan narkoba tidaklah mudah, dan ini perlu kerjasama dari semua pihak.